Halo guys, balik lagi di channel Cakrawala. Kehidupan di dunia memang banyak sekali muncul berbagai keunikan-keunikan di dalamnya, termasuk mengulik kehidupan manusia nih. Secara universal, jenis kelamin manusia hanya ada dua, pria dan wanita. Seiring berjalannya kehidupan, variasi dan warna baru muncul di antaranya adalah transgender atau transwoman. Dan berikut Cakrawala rangkum artis Indonesia yang memutuskan menjadi seorang transgender. Dena Rahman. Cowok dengan nama asli Renaldi Denada Rahman adalah seorang penyanyi cilik seangkatan dengan Trio Wek-Wek dan kawan-kawan. Dikutip dari laman tribunnews.com, pria kelahiran Jakarta 30 Agustus 1987 ini memutuskan untuk menjadi transgender pada 2013 dan merubah namanya menjadi Dena Rahman. Tapi nih guys, hingga saat ini dia belum memutuskan untuk melakukan operasi transseksual. Pada 2019 lalu, dirinya mengikuti parade LGBT dunia di New York, Amerika. Dalam parade tersebut, Dena Rahman membawa atribut berupa bendera nasional Indonesia. Sontak aksinya tersebut mendapat kritikan pedas dari netizen plus 62 nih. Nah, menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Dorce Gamalama. Dorce bisa disebut transseksual pertama yang eksis di dunia pertelevisian Indonesia guys. Ia adalah bintang film, penyanyi, penulis lagu, presenter, dan aktivis sosial. Sejak memutuskan melakukan transseksual, pria yang mempunyai nama asli Dedi Yuliardi Asadi ini menjadi lebih dekat dengan agama dan memantapkan hatinya dengan berhijab. Selain dikenal sebagai entertainer, Dorce Gamalama juga dikenal mempunyai kepedulian sosial tinggi dengan memiliki beberapa anak asuh. Selena Caniago. Selena Caniago adalah seorang aktris berbakat asal Indonesia. Seperti yang diinfokan oleh Tribun News, artis kelahiran Padang, Sumatera Barat ini memang tak pernah main di film Indonesia. Namun guys, ia adalah orang transgender pertama yang berhasil menembus bursa perfilman Hollywood. Hebat bukan? Film yang pernah ia bintangi seperti The Brooklyn Venus dan The Extra Man. Selena juga merupakan penata rambut ternama yang pernah menata rambut Justin Bieber dan bahkan nih, Presiden Amerika ke-42 yaitu Bill Clinton. Pada tahun 2017, ia resmi menikah dengan pria asal Amerika Serikat. Miley Cyrus. Miley Cyrus tak lain adalah keponakan dari penyanyi ternama Ashanti Hermansyah. Ia adalah artis yang menggeluti dunia permodelan guys. Namanya mulai dikenal khalayak ramai pasca merubah penampilannya menjadi wanita tuleng. Meski dirinya tampil cantik dan memiliki badan yang diidamkan banyak wanita dan telah melakukan implan payudara, dirinya tak mau menjalani operasi transseksual. Itu disebabkan sepupu dari Aurel Hermansyah ini tak mau psikisnya terganggu atau menyesal di kemudian hari. Lucinta Luna. Lucinta Luna adalah artis transgender paling populer saat ini guys. Tahukah kamu, Lucinta Luna terlahir sebagai seorang laki-laki dan memiliki nama asli Muhammad Fatah. Ia memutuskan untuk melakukan transseksual pada tahun 2017 lalu di Thailand. Dan dirinya telah diakui sebagai perempuan oleh negara pada 2019 lalu sebagai Ailuna Putri. Agar tetap eksis dan populer di dunia hiburan, artis yang sering mengaku sebagai wanita seutuhnya ini kerap memantik perseteruan dengan artis lainnya. Pada tanggal 11 Februari 2020, dirinya ditangkap atas penggunaan obat psikotropika dan kemudian ditetapkan menjadi tersangka.